Viral video praktik pernikahan adat Bugis oleh siswa-siswi MA Negeri Pinrang, Sulawesi Selatan. Dalam video berdurasi 3,33 menit itu, praktik nikah digelar seperti sungguhan. Video praktik menikah ini sudah ditonton 188.501 tayangan dan 1.813 kali dibagikan di Facebook. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Nining Anggriani. Silakan rekan Nining. Ya, terima kasih, Mei. Jadi, baru-baru ini memang viral video praktik pernikahan adat Bugis oleh siswa-siswi Man Pinrang, Sulawesi Selatan. Nah, untuk diketahui, Tribunars di sini semua siswa dari kelas MIPA 12 MIPA 1 hingga MIPA 5 ini dan guru juga terlibat menggunakan pakaian adat seperti baju bodo dan juga jas tutup. Nah, praktik nikah yang digelar di pekarangan sekolah ini dilengkapi dengan calon pengantin, ada kerabat pengantin juga, penghulu, wali, saksi, kerabat yang membawa seserahan hingga tamu undangan juga ada. Nah, dekorasi pernikahannya pun ini dirancang sedemikian rupa, mulai dari tenda, juga ada dekorasi pelaminannya, dekorasi foto prawedding, hingga prasmanan makanannya juga ada. Kemudian dalam video viral itu juga dimulai dengan datangnya mempelai laki-laki ini yang mengenakan pakaian adat pengantin berwarna hijau ya. Kemudian mempelai laki-laki diantar menggunakan mobil dan langsung diapit oleh pihak keluarga untuk masuk ke dalam pesta. Nah, pada video viral juga ini terlihat pula pihak keluarga mempelai laki-laki ini membawa seserahan. Nah, kemudian pihak keluarga mempelai laki-laki juga disambut dengan tarian saat memasuki pesta. Setelah itu dilakukan ijab kabul di mana ada penghulu dan saksi yang diperankan juga oleh siswa Man Pinrang. Kemudian ada perkataan seperti saya nikahkan engkau dengan seorang perempuan bernama Rani binti Haji Ishak yang perwakilannya diwakilkan kepada saya dengan mahar 17.000 rial dibayar tunai karena Allah. Di situ kata penghulu dalam video itu kemudian disambut oleh mempelai laki-lakinya juga dia bilang saya terima nikahnya Rani binti Haji Ishak dengan mahar 17.000 rial tunai karena Allah. Kemudian penghulu bertanya bagaimana saksi-saksi dan tamu undangan juga menjawab sah. Nah, itu seperti simulasi saat ijab kabul ya Tribunars dan seperti dikemas dengan seperti sungguhan. Nah, setelah sah itu mempelai laki-laki juga dipertemukan dengan mempelai perempuan saat selesai ijab kabul itu mereka melaksanakan proses mapasikarawa. Nah, kalau di dalam Bugis itu ada proses mapasikarawa Tribunars. Nah, dalam bahasa Indonesia itu tradisi ini dikenal juga dengan istilah persentuhan pertama. Nah, setelah itu pasangan pengantin juga melaksanakan tradisi mematua atau biasa disebut dengan sungkem dengan orang tua. Nah, ada juga di acara praktik nikah ini ada acara khutbah nikah atau ceramah nikah. Jadi yang memberikan khutbah nikah ini adalah siswa juga. Nah, kemudian siswa ini memberikan ceramah nikah ke kedua mempelai ini agar pasangan ini diberikan rumah tangga yang bagus, sakinah, mawaddah. Nah, di situ ada ceramah-ceramahnya seperti itu Tribunars. Selanjutnya juga tamu undangan bisa berfoto bersama pasangan pengantin dan menikmati makanan yang sudah disediakan. Nah, Tribunars viralnya video ini, kemudian kepala sekolah Man Pinrang ini angkat bicara, yakni kepala Man Pinrang Anshar Sangyan mengatakan video viral tersebut merupakan salah satu praktek pernikahan dalam mata pelajaran fikih. Jadi memang praktiknya itu ada di mata pelajaran fikih Tribunars, jadi bukan sembarang digelar, tapi memang di mata pelajaran fikih ini ada tata cara pernikahan, yakni berupa ijab kabul itu juga. Nah, di situ sebelumnya itu juga guru mata pelajaran fikih ini Bu Haryanti sudah mensurvei ulang atau mencari referensi ke KUA untuk bagaimana caranya, apakah bisa diperlihatkan siswa-siswi ini cara ijab kabul yang benar, kemudian surat-suratnya seperti apa, itu juga lengkap Tribunar. Seperti itu, rekan Mei.
Baik, terima kasih rekan Nining atas laporan Anda dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala MAN Pinrang serta Wakamat dan Guru Fikih berikut tayangannya untuk Anda. Ya, Pak Kepsek, ini terkait viralnya praktek nikah Man Pinrang ini bagaimana tanggapannya, Pak? Ya, alhamdulillah karena kita ini bagaimana madrasah itu dikenal oleh masyarakat, kita merasa bersyukur karena bantuan dari berbagai pihak termasuk Wakamat Kurikulum ini begitu semangatnya. Sama support kegiatan ini pada terlibat langsung. Kemudian juga guru mata pelajaran fikih selaku guru membimbing mendampingi siswa selalu ada di tengah-tengah siswa bagaimana supaya siswa itu paham betul terkait dengan kegiatan praktek pernikahan ini. Nah, ini Pak, apakah praktik ini bagian dari pelajaran atau seperti? Ya, yang jelasnya semua aktivitas yang kita lakukan itu harus berkaitan dengan kurikulum. Kalau kita melakukan hal praktik di luar daripada kurikulum itu namanya pelanggaran. Jadi kita melakukan ini sesuai dengan ada koridornya, ada kurikulumnya memang. Dan memang kurikulum sekarang implementasinya itu untuk pelajaran fikih yang bersifat apa ini, keagamaan itu adalah 25% itu praktikum, praktiknya implementasi. Kemudian ada 70% itu teorinya. Di Man Pinrang ini ada juga Man, dia karena dia plus keterampilan, menjahit dan las itu. Nah, kalau di mata pelajaran begini memang ada praktek nikah atau seperti apa, Bu? Ya, betul. Jadi salah satu materi yang kami ajarkan itu adalah tentang tata cara pernikahan dalam Islam. Jadi hukum Islam, hukum pernikahan dalam Islam itu salah satu materinya. Di antara beberapa materi fikih itu seperti sholat, pengurusan jenazah, penyelenggaraan haji, itu semua masuk dalam bahasan fikih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.